Okay, assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan saya Andy Beta. Okay, hari ni saya dengan ni Abang Rudy. Daus, mana Daus? Daus. Okay, Daus ada juga. Okay, hari ni kita dekat Melaka. Kita support orang kata Melaka Beta Competition. Dekat mana bang? Dewan Japrun. Bukan Jepun. Japrun. Okay, jadi kita inilah. Kita masuk dalam, kita tengok suasana sana. Okay, jom. Ni. Adik-adik yang tengah tunggu. Tunggu apa, dek? Ni. Tunggu ikan. Dah bench belum kan? Belum lagi. Belum. Ni dari mana, dek? Dari Kuala Kangsar. Kuala. Oi, orang Kuala datang ke Melaka ni. Bila gerak sana? Semalam singgah rumah saudara kat Subang. Oh, tu datang. Okey, ni berapa ekor awak ni, dek? 5 ekor nampak anak muda bawa. Ni dapat blessing okey dia eh. Okey, jom. Okey, sama. Okey, kat sini ada apa ni? Ada apa ni, Daus? Gerai jualan. Booth jualan. Macam-macam ada kat sini. Ikan pun ada juga. Okey, kat sini pun ada jual ikan. Okey, jom. Kat sana ada yang tengah bench in lagi ni. Yang datang ramai, yang baru masuk pun ada ni. Yang baru datang pun ada kat sini. Eh, sana sikit. Okey. Okey, dah macam mana dah? Meriah tak? Padu tak? First time pergi. First time? Kita cuba eh. Kita masuk dalam tu lah, tengok. Okey. Tu dia nampak. Cuaca pun okey hari ni. Mendung-mendung je, kita cuba tengok kat dalam. Kat sini Abang Wish kita, jumpa juga kat sini bang. Hari tu dekat mana bang? Ipoh Minicom eh? Hari ni hantar berapa ekor bang? Hari sini 150 lebih. 150 lebih? Dapat tahu abang daripada Tampin eh? Tampin semalam. Berapa ekor Tampin bang? Tampin 157. Oh, maksudnya semalam Tampin hari ni turun Melaka bang? Steady ni, handler terbaik ni. Mata dah rabak. Hari tu buat balik GC ni kat Ipoh tu kan? Terbaik bang. InsyaAllah hari ni kot. Hari ni ada lagi bang? Lah macam tu. Okay bang. Okay. Ini dia Abang Ganu. Bila sampai bang? Baru sampai. Hantar ikan pun dia bang? Ni dia. Dua kotak ni. Reject nampak tu. Macam mana bang? Batal jadi tak bang? Alhamdulillah. Dah ramai mencari ke bang? Boleh kata ramai lah. Ramai eh? Alhamdulillah bang. Okay, jadi yang mana nak batas cari Abang Ganu kita. RAPD bang. Okay bang, gulak bang. Ni apa nak bayar ke apa ni? Bayar dulu eh. Untuk berapa ekor bang? 100 berapa? Kok? 100 125 kot. 125. Lain macam ni bang eh. Mana-mana kom ni Abang Wish kita turun je ni. Ada. Ada je kan. Okey, ni siapa? Menyorok tak pasan tadi ni bang. Bila sampai bang? Semalam. Wah. Ada buk kat luar. Tengah tu nampak tu kan. Ni orang kuat Melaka kat ni. 2520. Ni dia. Steady Mewish kita. Belanja sikit tu bang. Terbaik. Handler terbaiklah.
Okay, Candy bang eh. Tapi ni yang ni dia belum judge lagi lah. Yang ni semua belum judge lagi bang eh. Yang cuma dia judge yang by colour ni. Okay, dia punya entry tu sepatutnya ada 6. Tapi okay, ada yang reclass. Okay. Jadi dia dah keluarkan pada yang ni. Jadi dia punya entry cuma 2 saja. 2 saja tinggal. Yang ni pasal dia walaupun dia ambil B06 tapi dia wrong class. Maksudnya dia sepatutnya bukan kelas yang ni. Oh, salah pilih lah ni. Jangan, dia salah. Mungkin dia orang kemasukan waktu handler ke apa benda, dia salah masuk, kita tak tahulah. Jadi untuk kelas ni cuma yang ni cuma 2 saja. 2 saja. 2 saja dan entry dia 2. Sepatutnya 6, tapi 6 tu yang pindah ada. 6 pun dia pindah ke sini. Okey, jom pindahkan mai. Judge pindah kan. Okey. Baru dia kira kepada dia punya susunan lah, sama ada by color ataupun butterfly. Okey, terbaik bang. Oh, apa ni bang? 80% 20%. Ni apa dia? Dia kiraan dia punya apa? Butterfly dia punya kiraan butterfly macam mana dia punya apa? Buka dia. Dia punya ni semua habis kurungan dia punya simetri dia apa. Okey. Ni kiraan dia bang eh? Ni kiraan pada ni. Memang sejak yang kira lah. Okey. Macam ni dia lepaskan yang ni. Okey, ni problem dia. Dan ni macam color dia kurang ke apa ke. Okey. Ada caudal apa dia semua. Ni sebab yang ni ada kesalahan-kesalahan yang dia tulis. Okay. Macam ni, begitu juga dengan sini juga. Sama juga dengan ni, macam ni dia ada tone. Ada tone bang? Dia ada toning. Toning. Okay, benda ni, dia dalam dia punya ni ada tone. Okay. Yang ni pun sama juga, ada tone. Okay, ni kalau dia clamp ni, okay. Kalau dia ni memasun, di sini ada nampak koyak satu. Mana bang koyak? Tu koyak lah. Model okay, dia, rasa koyak dia. Tu siapa orang tu, setiap kesilapan dia memang dia akan tandakan lah bang? Dia akan tandakan, setiap mana dia semua dia akan tandakan.
Jas eh tengah ni lah, tengah menilai ikan, tengah langsung lah orang kata. Okay, jadi kita boleh nampak kat sini kesibukan dia macam mana apa semua. Jadi kita jangan ganggu buat masa ni, tak boleh ganggu lagi. Sekejap lagi kita akan interview Jas. Okay. Juga. Yang tu lah, yang tu dah ada finish. Okay. Finish dia. Finish dia. Tengah-tengah apa ni? City eh. Macam di dalam event yang dikira. Kira juga. Ikan ni dia punya pinggang tu dia bengkok sikit. Pinggang dia kan? Selalunya kalau kita tengok daripada sisi ni kita tak apa nampak lah. Okay. So kita kena tengok daripada atas, kita akan nampak dia macam bengkok. Oh, jadi kalau untuk pinggang ni kena tengok dari atas bang? Haa betul. Okey, tu dia nampak. Dapat kesan lah orang kata kat sini. Okay. So tu dah ada remark lah. Oh, memang dah tulis lah. Kita akan recheck. Ni ke double check lah eh? Ya. Okey. Jadi kat sini dia ada air reed. Pasal yang ni apa ni bang? CA ni? Yang ni caudal anal gap. Caudal anal gap? Haa, ya betul. Okay. So ikan ni kita akan apa posisikan dia balik lah. Oh, ikan ni? Haa, sebab dia ada jarak antara apa anal dengan caudal tu. Okey. Dia tak overlap cantik. Dia tak overlap? Macam ni kita nampak apa? IR, BS. Oh, dia ada black scale ni kan? Ya. Dapat kesan jugalah kat sini. Ini boleh nampak lah black scale hari ni. Kita bersama ni dengan Awish. Walbeta kita ni. Juri Walbeta. Okay, kat sini kita nampak ada tulis apa ni bang? Belika ni. Belika. Dia ada velvet eh? Velvet bang. Velvet eh? Belika eh? Ya. Yeah. Okay, jadi kat mana kita nak kesan dia bang? Velvet dia ni? Saya bagi dia turun dulu. Okay. Okay, wal, jenis wal pun ada juga bang eh? Ada, ni ada, ada apa ni? Ada group ni. Ada group, okay. Okay tu, nampak tu. Tu atas selaput dekat kepala tu, okay, nampak okay, macam ada selaput kan? Tu. Tu hujung-hujung kepala tu. Dia tu. Banyak orang kat belah sini ada ni, belah badan pun ada juga ni. Oh, kira sayang sikit bang eh? Betul sayang ni. Dia size besar ni bang eh? Besar. Okay, jadi ni ada masalah velvet. Dah ada kesan lah. Kata tadi berkumpul ramai ni kan, guna toslight ni memang jelas bang eh. Sama dengan abang Dizwan ni. Okay bang, jadi macam mana penyertaan Walbeta ni sekarang? Okay, untuk hari ni lah kita tengok kata orang tu apa, entry. Okay. Bagus lah, merangsangkan lah. Okay. Sebelum tengok tom yang lepas-lepas rasanya entry agak rendah. So hari ni kita dapat tengok lah. Kata orang tu tak ada, kata tak ada kategori yang kosong. Okey. Semua ada dipenuhi ikan lah. So kita boleh tengok lah kalau untuk Unimax hari ni. Okey, Unimax hari kita boleh tengok ada Atunta, ada Palifina, ada Patoti. Macam-macam ada bang eh? Macrostoma pun ada. Macrostoma pun dekat sini. Tu hujung dapat kan. Lihat Macrostoma. Okey. Dia macam-macam ada lah bang eh? Dari macam-macam ada kita jumpa. Ada Pakra, Pak Nex, jenis air. Ada Kokina, ada Libida, ada Uberis, ada Budi Gala ini. Yang unik bang eh? Okey. Ini sekarang masih berlangsung lagi bang? Sekarang masih lagi berlangsung proses judging. Judging eh? Okey bang, teruskan bang, terbaik. Okey bang, terima kasih. Sama-sama. Kategori WB5 eh? WB5 iaitu ada Spat Neck. Ada Spat Neck? Ada Spat Neck Group, eh? Ya betul. Okey, ini semua daripada Indonesia eh? Ya bang, betul. Okay. Yang ni nama dia apa? Allah ya Tuhan, apa Kraken? Kraken. Okey, ni dia. Okey. Yang sebelah ni Stimosa.
Simosa ni. Okey. Ini saya. Ini saya. Daripada semua daripada Indonesia eh? Indonesia semua. Okey. Ni others. Ni kategori others lah. Dia flare bang. Okey. Ikan tak tidur bang dalam keluar. Ikan tak tidur eh. Nampak tu. Okey, memang terbaik lah. Itu tengok sebelah dia. Okey. Ini pun terbaik eh. Untuk division Imbilis. Imbilis eh. Masing-masing tengah ni tengah memerhati lah. Okay. Jadi kejap lagi tengok keputusan dia. Alhamdulillah, ini saya bersama dengan organizer lah, Abang Adian kita. Okey, jadi kat sini bang, sambutan saya tengok memang menggalakkan sangat-sangat. Luar biasa lah. Kata berapa bang dalam anggaran? 4,000 lebih. 4,000 lebih? Ya. Yeah, okey, jadi sampai tengah malam kita kat sini bang. Jadi kat sini kita ramai lah yang turun bang. Daripada merata lah, macam-macam negeri. Daripada utara, selatan, Batu Pantai Timur semua. Pantai Timur dah, semua ada bang. Dia semua support tau, ramai lah kat sini. Okay, jadi kat sini Wild Beta semua ada bang kan? Wild Beta semua ada. Wah, ada juga kan? Ada, kita okay. Tak ketepikan lah. Tak ketepikan lah, tak tetap ada juga bang kan? Okay, ni dia. Assalamualaikum. Kita punya ni Josh, orang lama ni. Okay, jadi saya pun nak ucapkan terima kasih kat bang sebab sudi bagi saya anggota kesempatan lah untuk shoot sikit, sebut sikit suasana KOM ni. Orang kata untuk kita tunjuk pada orang kata peminat beta lah bang eh. Ya betul. Okey, jadi bang apa plan? Mungkin akan datang nak buat lagi ke macam mana? InsyaAllah ke apa? InsyaAllah akan datang, kita akan buat lebih besar. Lebih besar? Okey. Lebih besar untuk kita dapatkan ramai peminat ikan lagi lah. Maksud saya kita akan lahirkan banyak video-video semua. Yeah, peminat ikan laga lah bang. Okey, dengar tu semua. Jadi yang mana tak sempat datang KOM kali ni, next KOM kita datang ramai lagi. Ini pun luar jangkaan sampai 4,000 lebih bang. Itu pun tutup tadi mesin sampai pukul 1 bang. Pukul 1 tepat tutup. Kalau tak tutup pagar tadi memang habislah. Itu pun yang datang pun ada dengan kita bang. Ada. Terpaksa orang katulah ikut peraturan lah bang kan. Demi keadilan lah. Okey, jadi bang terima kasih sekali lagi. Ucapkan. Okey, jadi nantikan orang kata video orang kata KOM suasana di Melaka. Kita akan tontonkan kepada anda semua. Okey bang, terbaik. Assalamualaikum. Okay, bye.